الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Syahru ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan faman syahida minkum syahra fa yasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhur yuridu Allahu bikum yusra wala bikumu wali wa la yuridu bikum 'usra wa iddatan 'ala ma hadakum wa la'anlakum tashkurun Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dzanbihi. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ibadah, disebut juga bulan pengampunan, Bulan rahmat, bulan persamaan, bulan pertolongan, dan banyak lagi sebutan untuk bulan Ramadan yang besar ini. Para pemirsa yang saya hormati, pada saat ini atau kesempatan ini, saya akan membahas tentang uh, bab doa menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebenarnya, berdoa itu wajib hukumnya. Kapanpun. Itu. Tidak dikaitkan dengan situasi, tidak dikaitkan dengan kondisi, tidak dikaitkan dengan kebutuhan dan apapun yang terjadi. Berdoa itu wajib dan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap dalam keadaannya beliau selalu berdoa. Dan doa dalam Islam itu banyak. Tapi banyak pula orang yang tidak hafal doa-doa sehari-hari. Paling-paling yang sering dihapak itu doa makan, setelah makan bangun tidur, ketika akan tidur masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk jaman, keluar jaman, barangkali hanya itu, padahal doa itu banyak, ada doa ketika macet, ada itu doanya, ada doa ketika naik gitu, naik tangga atau dalam, kalau dulu itu naik gunung, naik bukit, turun bukit itu ada doanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saking banyaknya doa itu, sampai tidak apa ya, karena banyaknya doa di Islam itu. Bahkan saya pernah oh, bertanya kepada salah seorang yang baru masuk Islam, atau yang sering disebut dengan mu'alaf, saya tanya alasan Anda masuk Islam itu apa? Itu banyak alasannya, diantaranya Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia dan segala sesuatu ada doanya. Gitu. Itulah yang menarik bagi dia. Sementara orang lain tertarik dengan Islam karena ada doa, sementara pula orang Islam tidak tahu doa-doa tertentu. Para pemirsa TV, Pesis TV yang berada dimanapun dan yang berbahagia, rohimakumullah. Sebenarnya Doa untuk memasuki bulan Ramadan itu secara hadis sohih itu tidak ada. Jadi kami belum menemukan ada hadis sohih yang menjelaskan tentang doa memasuki bulan Ramadan. Artinya diucapkannya pada bulan Saban atau sekurang-kurangnya pada malam Ramadan atau malam tanggal 1. Sebenarnya doa itu bebas. Mau baca apa saja atau mau meminta apa saja kepada Allah itu bebas. Sebab doa itu bermacam-macam ya. Ada doa yang kaitannya dengan kegiatan sehari-hari seperti yang tadi saya sebutkan. Ada doa kaitannya dengan ibadah. Misalnya doa iftitah gitu. Dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam dalam ibadah misalnya dalam sholat itu jangan diubah kecuali beliau mengisyaratkan pilihlah doa yang kamu sukai seperti hanya doa saat sujud sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adapun saat sujud berdoalah dengan sungguh-sungguh atau doa sebelum akhir sholat atau sebelum salam ada lagi doa yang kaitannya dengan kebutuhan nah, misalnya butuh pertolongan dari Allah berupa agar lancar berbicara itu seperti yang dikemukakan atau didoakan atau dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam. amri min Atau doa-doa lain yang berkaitan dengan permohonan atau itirop itu pengakuan dosa seperti hanya yang dilakukan oleh Nabi Adam. Beliau berdoa, Robana dolamna pailam tagfirlana watarhamna, lanakunana minal khasirin. Ada lagi doa yang tidak ada dalam Al-Quran atau tidak ditemukan atau tidak ditemukan dalam hadis padahal kita perlu dengan doa itu. Maka itu boleh dengan bahasa kita sendiri. Dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia, Justru doa yang dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan kita tidak tahu artinya, itu sebetulnya Allah tidak akan mengabulkan, sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lengah, karena termasuk lengah itu karena orang itu berdoa dengan doa yang dia tidak bisa atau tidak tidak tahu artinya. Para pemirsa persis TV dimanapun uh, berada nah, terkait. Dengan doa kebutuhan ini kita dibebaskan untuk berdoa dengan bahasa kita. Tapi jangan lupa kita harus uh, memuji Allah dulu atau kita membaca uh, al-Asmaul Husna yang berkaitan misalnya kita minta diberi rezeki ya kita panggil Allah ya Rozak, ya Wahab, ya Basit dan sebagainya yang ada dalam al-Asmaul Husna. Sebab firman Allah dengan Nama apapun, Allah dipanggil ketika berdoa, maka Allah mempunyai nama-nama yang indah. Kembali lagi terkait dengan doa menjelang Ramadan. Ada sebuah doa ini. Dan redaksinya juga bermacam-macam. Doanya begini, Allahumma salimni li Romadona. Wasalim Romadona li wasalim minni mutakubalani. Itu salah satu redaksinya. Begitu artinya, "Ya Allah, Salim nih, selamatkanlah aku." Di Ramadan, untuk bulan Ramadan, selamat di sini agar kita sehat, agar kita kuat. Kita tidak punya masalah, terutama dalam diri kita sendiri, untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, Was Salim, "Hum Wa salim Ramadan Ali yang kedua. Itu yang Allah selamatkan bulan Ramadan untukku. Kita mohon kepada Allah agar pada bulan Ramadan itu diselamatkan dari segala bencana. Sebab bencana itu mengganggu kehusuan ibadah. Apakah itu bencana banjir, kebakaran, dan sebagainya, gempa. gitu Itu akan mengganggu. Kita mohon kepada Allah agar bulan Ramadan itu selamat. salim ini Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar bulan Ramadan itu selamat dari mini, dari kita dari aku, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan dapat mengotori kesucian Ramadan nah, yang keempat itu metakobalan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segala amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan bukan hanya ibadah siam saja, tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya, sebab pada bulan Ramadan banyak ibadah, termasuk mengeluarkan zakat termasuk uh, bangun malam makan sahur kemudian tarawih baca Quran bahkan ada yang itikaf. nah kalau yang banyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa ruginya karena itu para pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja ini doa itu bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun disebut hadis, ini hadisnya hadis doa Kita boleh tidak berdoa dengan doa itu, dan kita juga boleh berdoa dengan itu. bahkan bebas dengan bahasa kita. Andaikan tidak tidak hafal doanya, bebas itu. Sebab berdoa itu dianjurkan. Barangkali daripada kita mencari doa atau membuat doa sendiri ya lebih ya baik kita doa yang ada saja yang diajarkan oleh Allah dalam Quran oleh Rasulullah jika tidak ada dalam Quran dalam hadis ada para ulama itu membuat doa-doa yang bagus kemudian juga kita bisa bisa bikin sendiri nah doa yang tadi itu tidak harus dan kita harus yakini itu bukan dari Rasulullah SAW tetapi saya menilai doa itu baik atau kita tidak menggunakan bahasa Arab ya Allah selamatkanlah aku pada bulan Ramadan atau kita tambah, Ya Allah, sehatkanlah aku pada bulan Ramadan. Atau Ya Allah, berkahilah aku pada bulan Ramadan. Berilah kami rizki agar kami dapat melaksanakan ibadah dengan khusus pada bulan Ramadan. Atau doa-doa yang lain. Itu silahkan. Dan itu doanya asa yang bagus. Jadi doa itu bermacam-macam sebetulnya. Tadi dari segi reaksinya, kemudian Doa itu ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas gitu. Misalnya begini. Yang uh, cerdas itu, seperti hanya doa Nabi Musa alaihissalam salam ketika beliau kabur atau dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, beliau itu kabur sampai ke Madian. Barangkali Madian termasuk Mesir juga pada saat itu. Di sana beliau dalam keadaan uh, lemas, letih, lesu, kemudian capek dan tidak jelas kemana dia harus harus pergi. Ya kalau pulang lagi ke Mesir tentu akan diancam dan tidak ada tempat tujuan pada saat itu. Kemudian beliau juga dalam keadaan lapar gitu dan harus menginap di mana gitu harus hidup di mana gitu tidak ada perlindungan nah saat itu beliau berdoa sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an cantumkan Robi ini lima angzata min khair, ilaya min khairin fakir ya Allah kami atau aku ini sangat membutuhkan kebaikan darimu yang engkau yang akan engkau turunkan kepada kami atau dengan kata lain ya Allah turunkanlah kebaikan untukku aku sangat membutuhkan kebaikan darimu padahal beliau dalam keadaan lapar tidak begini ya Allah aku lapar aku mohon diturunkan makanan gitu kan kaitannya nanti dengan lapar dengan bulan Ramadan itu kalau hanya lapar kemudian Allah memberikan makanan kalau makanan itu cocok, kalau tidak cocok kan berdoa lagi. Ya Allah, bukan yang ini makanannya. Ya Allah, saya ini orang Indonesia, saya makan nasi. Misalnya, turunkan lagi nasi, ternyata masih kurang juga, sebab bukan hanya nasi yang harus dimakan. Ya Allah, lauknya mana? Gitu, nah, dengan doa yang tadi itu, Nabi Musa itu cerdas sebetulnya. Ya Allah kau Maha tahu apa yang aku perlukan dan aku mohon kepadamu agar engkau mm, menurunkan kebaikan kepada aku. Alhamdulillah, doanya diijabah. Ternyata pada saat itu Nabi Musa dipanggil oleh Nabi Sueb melalui anaknya dan Nabi Sueb mengerti dan beliau juga mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah seorang nabi. Karena itu kata Nabi Syuaib, "La tahab Kamu jangan takut, kamu akan selamat dari orang-orang yang zalim. Dari doanya yang tadi, Nabi Syuaib itu eh Nabi Musa itu dijamu, diberi makan, diberi tempat tinggal, bahkan diberi istri. Kemudian diberi pekerjaan. Kan ini tujuannya sudah bagi seorang laki-laki itu sudah mapan ya dia punya pekerjaan punya berarti punya penghasilan punya tempat tinggal punya istri atau keluarga itu kemudian dia tidak lapar nah, itu kan uh, doa ini terkabul daripada tadi minta makan setelah makan minta minum lagi itu belum yang lainnya setelah itu minta tempat tinggal. Ini kecerdasan dalam berdoa. Karena itu bisa saja menjelang bulan Ramadan atau ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, kita berdoa kepada ya kepada Allah, ya Allah, aku ini lapar. Aku mohon kepadamu jangan engkau jadikan aku ini lapar. Itu lebih baik daripada kita minta makanan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk menjadikan orang tidak lapar. Kita ingat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu sampai 300 tahun atau 309 tahun menurut hitungan hijriah. Mereka tidur dan tidak makan, tidak lapar, Tapi pada akhirnya setelah 300 tahun ketika bangun mereka lapar begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Sebab kita ini kan diciptakan oleh Allah. Kita harus mohon kepada Allah. Selanjutnya ada doa atau orang yang tidur selama 100 tahun dalam surat Al-Baqarah. Yang terkenal dengan Nabi Uzair. Itu kan tidak makan, tidak minum selama 100 tahun itu. makanannya masih ada itu. Kan dia beliau itu bekal makanan, makanannya ada masih utuh. Lam yatasanah di sana disebutkan tapi himarnya sudah menjadi tulang belulang. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Karena itu, ketika kita tidak berniat untuk melaksanakan ibadah siang, kadang-kadang kita lapar. Padahal jam 6 kita sudah sarapan, jam 10 lapar, jam 12 tambah lapar, jam 4 sore lapar pisan gitu. Jadi makin lapar begitu. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku, berilah aku kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepadamu pada bulan Ramadan. Dan ini kata-kata ibadah bukan hanya siam saja, tapi ibadah-ibadah yang lainnya juga. Itulah doa yang cerdas. Ada lagi doa yang cerdas yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau menginginkan anak yang soleh. Tetapi Beliau berdoanya bukan, bukan hanya untuk anak yang jadi soleh itu. Beliau berdoa dengan turunannya Robi Habli minas salihin, kemudian Robi Ani mukim asolati wamin zuriyati. Ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat demikian juga keturunanku. Biasanya kita berdoa itu apa yang kita lihat saja yang kita butuhkan saat itu misalnya kita mendoakan akan anaknya Allah jadikanlah anak saya ini anak yang soleh itu juga boleh betul tapi kan doa Ibrahim itu cerdas keturunan Kubur berarti bukan hanya anaknya tapi juga cucunya bukan hanya cucunya tapi anak-anak yang belum lahir dari keturunannya kemudian juga kata uh, Nabi Ibrahim Ya Allah utuslah dari keluargaku untuk keluargaku adalah seorang rasul. Nah, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun itu merupakan doa beliau. Wa asfihim rasulan ya Allah utuslah di antara mereka seorang rasul. Nah, itu doa-doa yang cerdas. Nah, kembali kepada doa menjelang Ramadan bebas ya. Apa saja boleh asa yang baik tapi yang cerdas begitu yang cerdas seperti tadi misalnya ya Allah berikanlah aku kekuatan jangan sampai aku lapar pada bulan Ramadan juga pada bulan-bulan yang lainnya karena sebetulnya Allah yang menciptakan kita Allah tahu tentang kemampuan kita kalau pikiran kita ini wah pasti tidak akan uh, tidak akan kuat melaksanakan ibadah siam. Nah, dia tidak akan kuat karena Allah itu akan memberikan sesuai dengan sangkaan hambanya. Tapi, kalau hambanya menyatakan, "Ya Allah, pasti saya dan keluarga saya kuat melaksanakan ibadah, termasuk ibadah siam, ibadah yang lainnya." Para pemirsa yang saya hormati yang berada dimanapun ya, ini menjelang Ramadan ada lagi doa-doa itu dalam hadis ya jadi doanya doa umum bukan hanya untuk Ramadan saja ketika tanggal memasuki tanggal satu melihat hilal itu ada doanya tapi tidak tidak khusus untuk Ramadan misalnya doa dengan bahasa kita ya Allah sebentar lagi akan hadir bulan Ramadan maka berilah keamanan dan keselamatan bagi kami gitu. Kemudian kita juga berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang tadi itu, ya Allah terimalah segala ama ibadah kami. Sebab doa ini banyak sekali. Nabi Ibrahim saja yang sudah dipastikan diterima tetap masih berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ketika menyembelih beliau berdoa Robana takoba minna atau Allahumma takoba min Muhammadin. Apalagi di dalam bulan Ramadan itu dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah tentang siang Ramadan ada terselip satu ayat yaitu ayat 186 di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan atau menganjurkan wa anni fa inni qarib wa ani fa bila apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku katakanlah aku ini dekat Aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa. Jadi sini syaratnya ada dua. Yang barusan itu. Yang pertama dekat, jangan di, jangan di uh, dengan suara keras, sebab Allah tuh dekat. Bahkan dalam Quran sebutkan min habil Walid lebih dekat daripada urat leher. Artinya sebelum diucapkan pun Allah sudah tahu. Yang kedua idhada jika dia minta. Kalau kita tidak minta, ya tidak akan diberi. kan ini syarat, syarat kedua. Jika dia minta, karena itu perbanyaklah doa. Kemudian fayastajibuli agar doa itu diijabah, maka kita harus melaksanakan perintah Allah. Wa minubi yang keempat, berimanlah kepada aku. La'alahum yarsudun supaya mereka dapat petunjuk bagaimana agar doa itu diijabah. Karena itu bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ibadah. Mumpung kita dekat kepada Allah, mumpung kita baik kepada Allah, mumpung kita melaksanakan ibadah Allah kepada Allah, itu ibadah bukan hanya ibadah siam saja, mumpung kita beriman, kan keimanan meningkat pada bulan Ramadan itu, maka isilah doa-doa itu dengan doa. Dan bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan bahwa pada orang yang siam itu ada doa yang akan diijabah. Terutama ketika akan buka karena itu buka ketika buka doanya harus uh, Rasulullah Wasallam tidak tidak menyatakan doanya begitu. Ada sahabat Abdullah bin Amr bin As itu berdoanya begini. Allahumma ini as'aluka kalati, lati wasiat kulasyain antagfiroli. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang sangat luas agar engkau mengampuniku. Nah ini sebelum berbuka. Ini doa dari sahabat. Dan saya suka dengan doa itu. Daripada saya harus bikin yang lain. Dan sebetulnya bebas doa-doa yang lain juga. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan kita harus berdoa tidak dikaitkan dengan keadaan dan waktu tapi kapanpun kita berdoa. Untuk menghadapi bulan Ramadan, boleh berdoa dengan apa saja yang baik dan harus cerdas. Tapi ada doa yang diajarkan, ya Allah, selamatkanlah bulan aku pada bulan Ramadan, selamatkanlah bulan Ramadan untukku agar aku bisa beribadah, selamatkanlah kesucian Ramadan dari perbuatanku. Jangan sampai aku berbuat sesuatu yang mengotori kesucian Ramadan, dan yang paling penting, ya Allah, terimalah segala ama ibadah kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, jangan lupa terus berdoa dan terus panteng ya. Resis TV mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu kalihada wa astagfirullah ni walakum. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah pafil ahri Hasankin Aza Benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Cepatkan al dan As-Sunnah Di dalam kejumu dan berpikir. Tahayul awur, di muka bumi Muncullah persatuan Islam Tahayul bidat di muka bumi Muncullah persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam